Wow, ini cantik banget tempatnya. Di Indonesia atau di Dubai ini guys, banyak banget kapal-kapal pribadi parkir di depan rumah gitu ya. Rumahnya juga memang mewah dan besar. Wow, pasti orang kaya-kaya semua ini. Halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih ketemu lagi, jumpa lagi bersama dia, bosku. Apa kabar anda semuanya? Semoga kabar anda semua baik-baik dan sehat-sehat selalu tentunya ya guys. Dan semoga kita sentiasa diberikan panjang umur, murah rezeki, dan sentiasa terhindar dari segala wabah penyakit dan segala musibah. Amin. Oke guys, kita sentiasa melihat atau menonton video-video tentang ya perumahan di Malaysia, baik itu di kampung-kampung ataupun ya di kota. Di mana biasanya ya di Malaysia ini satu rumah memiliki lebih dari satu kereta. Wow, itu di Malaysia ya. Kita boleh tengok video ini. Ini salah satu perumahan di Malaysia ya bro. Wow, di sini anda boleh lihat ya banyak banget kereta-kereta yang diparkir di tepi jalan di depan rumah. Enggak, parkir di tempat kereta yang telah disediakannya itu di depan rumah, biasanya di garasi gitu ya. Karena yang sudah dibilangin tadi, di Malaysia itu kebanyakan satu rumah itu memiliki lebih dari satu mobil. Ya, jadi terpaksa lah parkir di depan rumah seperti ini ya. Di Malaysia ini boleh dibilang bahwa mobil adalah suatu keperluan ya. Mau kemana-mana kalau nggak ada mobil itu susah. Ya, ada juga yang naik motor malu juga ada ya, harus pakai mobil, kalau nggak ada mobil nggak mau jalan. Itu biasalah ya. Wow. Dan di Malaysia membeli mobil itu sangat mudah, seperti membeli goreng pisang ya guys. Ah, ini tadi di Malaysia, lalu di Indonesia, di Jakarta khususnya gimana? Oke guys, yo kita lihat Jakarta. Wow, pulaunya sangat cantik ini, seperti di Dubai. Tapi bosku belum pernah kesini. Wah, ini salah satu pulau di Jakarta, Pulau Mutiara kalau nggak salah ya. Dimana penduduknya di sini ya, hampir setiap rumah memiliki mungkin ya satu kapal feri seperti ini ya untuk melakukan perjalanan. Wow, tengok nih guys. Wow, rumahnya besar-besar seperti ini. Wow, kapalnya juga banyak ya. Wow, bayangkan kalau bosku tinggal di sini, naik feri hari-hari seperti ini. Wow, yeah. Ya, namun ya, bosku tinggal di Malaysia, ya harus pakai mobil itu ya. Alhamdulillah, kita harus senantiasa bersyukur, okay, guys, ya. Wow. Ini pulaunya sangat cantik dan bersih ya. Dulu terakhir bosku ke Jakarta adalah tahun 2019 ya, sebelum COVID. Selepas COVID belum sempat lagi datang ya. Semoga COVID ini cepat berakhir, boleh jalan-jalan lagi ke Jakarta. Rindu dengan suasana Jakarta, walaupun bilang panas, walaupun ya ramai banget, tapi sangat merindukan ya. Orang-orangnya itu ramah banget juga, nggak kenal boleh tanya lah ya. Tapi ya kena hati-hati ya. Wow, ini rumahnya batak banget ya, jadi nggak kalah lah ya dengan orang yang di Malaysia ini. Kalau di Malaysia ini banyak mobil, kalau di Jakarta di pulau ini banyak kan. Wow, memiliki kapal-kapal seperti kapal pesiar gitu. Wow, mantap banget. Serius nih, airnya juga bersih ya, nggak tercemar gitu. Wow, wow. Semoga nanti dapat pergi ke sini. Oh, baru nampak mobil di sini ya. 1-2 mobil, motor juga ada. O3 itu depan sana ada mobil putih juga ya. Wow. Wih, ini kalau di Malaysia rumah-rumah seperti ini dibilang banglo. Wah,
tertarik dengan kapal-kapalnya, ya. Sungguh menakjubkan dan luar biasa. Ternyata di Indonesia juga ada yang seperti ini, bukan di luar negara, ya. Sebagai warga Indonesia, pasti bangga. Mantap banget, gitu. Ya, terbaik. Bye-bye. Woi. Wow, itu guys ya. Itu tadi salah satu pulau di Jakarta. Sungguh luar biasa. Tempatnya di mana hampir setiap rumah itu memiliki ferry atau kapal-kapal ya untuk melakukan perjalanan ya. Beruntunglah yang dapat tinggal di sini. Orang-orang kaya seperti ini rumahnya besar-besar seperti ini ya. Wow. Kalau enggak ada kapal, nggak ada ferry seperti ini tadi, mau keluar susah juga ya, mau harus nyewa mungkin atau ya pinjam lah ya. Oke guys, semoga kita sentiasa dimurahkan rezeki dan mampu membeli sebuah mobil dan kereta ya. Oke guys, assalamualaikum, salam sejahtera, anak dipanggil. Bye. Good job.